Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama Devi di acara Potret Sekolah. Kali ini Devi bakal ngajak kalian untuk berkeliling seputar Mandua Tulungagung. Mau tahu seperti apa Mandua Tulungagung? Siapa sih kepala sekolahnya Mandua Tulungagung? Siapa juga guru-guru pengajarnya Mandua Tulungagung? Terus, suasana KBM dan suasana sekolah di Mandua Tulungagung. Dan seperti apa ya murid-muridnya? Langsung saja kita lihat yuk. Berikan senyuman sebuah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung, salah satu sekolah favorit berbasis religi di Tulungagung yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas serta prasarana yang sangat mendukung perkembangan dalam dunia. Pelataran sekolah yang bersih menandakan kali ini Devi sudah berada di depan ruang guru Mandua Tulungagung, di mana ruang guru itu adalah tempat para guru-guru berkumpul. Dan seperti apakah suasana ruang guru ketika KBM berlangsung? Langsung saja kita lihat ke dalam. Yuk. Prestasi diraih karena kerjasama yang baik antar siswa dan pembimbingnya. Siapa lagi yang membimbing kalau bukan guru? Di balik kedisiplinannya di ruang kelas saat mengajar, semata-mata karena tanggung jawabnya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Selebihnya, keramahan dan ketulusan dalam bersosialisasi terlihat dari perangainya di ruang ini. Ruang guru. Di sini, para guru saling bertukar pendapat atau sharing guna perkembangan pendidikan untuk Mandua Tulungagung yang tercinta. Lalu, bagaimana dengan peran serta guru saat mengajar di kelas? Tetap di JTV. Terwujudnya fitrah siswa Mandua Tulungagung sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi menjadi tujuan utama dari Mandua Tulungagung, khususnya pada terwujudnya proses peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran dalam jangka panjang.
terselenggaranya program peningkatan mutu dan pengembangan sumber daya manusia, terwujudnya prestasi siswa yang terbuka, dinamis, serta inovatif, dan terciptanya sistem pendidikan yang menumbuh kembangkan jiwa Islami. Terwujudnya tujuan mulia tersebut tidak lepas dari peran serta komponen warga sekolah yang didukung dengan berbagai fasilitas dan prasarana. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas. Ya, saat ini kita sudah berada di depan kelas 11 IPA 2, di mana kita nanti akan melihat beberapa proses belajar mengajar salah satu siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulung Agung. Langsung saja kita lihat, yuk mari. Ya, selamat pagi Bapak. Mohon maaf kalau misalkan kita mengganggu sebentar aktivitasnya. Kalau boleh tahu nih Pak, dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulung Agung ini kan kelas 11 IPA 2. Saat ini sedang belajar apa ini? Ini belajar fisika, salah satunya merupakan mata pelajaran yang menjadi kegemaran mungkin kalau bisa dikatakan untuk 11 IPA 2 ya. Lalu untuk teman-temannya yang ada di sini, siswa-siswinya yang ada di MAN 2 Tulung Agung ini untuk kelas 11 IPA 2 bagaimana, rajinkah atau seperti apa? Alhamdulillah di sini semuanya interest semua ya. Jadi untuk siswa-siswa dari kelas 11 IPA 2 ini memberikan satu support tersendiri pada mata pelajaran yang mereka sukai, terutama masalah pelajaran-pelajaran atau mapel-mapel sains. Jadi sangat menyenangkan sekali ya pelajaran fisika yang ada di sini. Alhamdulillah walaupun sulit mereka masih tetap bisa menikmati atau enjoy. Yang jelas kita bisa memberikan atau menyampaikan materi dalam suasana yang menyenangkan. Ya, terima kasih untuk Bapak atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya sudah mengganggu. Selamat pagi. MAN 2 ini perlu diketahui banyak sekali bimbingan yang ada di dalamnya, dan salah satunya adalah bimbingan konseling yang sangat penting bagi siswa. Dan kali ini Devi sudah berada di depan ruang bimbingan konseling. Seperti apakah di dalamnya? Mari kita cari tahu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Bibit Prayoga yang merupakan salah satu guru dari bimbingan konseling. Dan langsung saja kita cari tahu ya. Iya Bapak, sebenarnya sejauh ini apa sih fungsi bimbingan konseling itu? Bimbingan konseling ini adalah bimbingan dan layanan konseling yang diberikan kepada seluruh siswa. Sehingga perannya bimbingan dan konseling atau BK itu sebagai orang tua kedua atau second parent. Sehingga anak-anak yang masuk ke BK itu tidak hanya anak-anak yang punya masalah-masalah yang negatif, tetapi BK ini memberikan bimbingan dan layanan berupa meliputi bidang pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir.
Dengan suasana belajar yang menyenangkan, tak heran jika siswa MAN 2 Tulungagung banyak menorehkan prestasi akademik. Prestasi ini juga sangat ditunjang oleh fasilitas yang dimiliki MAN 2 Tulungagung. Dan sekarang kita intip aktivitas siswa di perpustakaan. Perpustakaan di sekolah ini menjadi salah satu tempat favorit bagi siswa. Selain bisa menambah pengetahuan dengan membaca buku, para siswa juga sangat dimudahkan mencari referensi buku yang dia butuhkan untuk menyelesaikan tugas. Kali ini Devi sudah berada di dalam perpustakaan MAN 2 Tulungagung. Belum lengkap ya kalau seandainya belum tahu perpustakaan sekolah. Dan ini adalah suasana di dalam perpustakaan MAN 2 Tulungagung. Seperti ini ya. Kita mungkin bisa cari salah satu murid yang sedang ngebaca ya. Ayo ikut Devi. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, boleh tahu dengan siapa ini? Dengan Lala. Dengan Lala, kayaknya lagi asik baca nih. Iya. Baca apa kalau boleh tahu? Ya, ini membaca mengenai seni budaya di Indonesia. Seni budaya, kamu sangat tertarik sekali ya dengan budaya Indonesia? Iya, karena begitu beragamnya budaya yang ada di Indonesia sehingga saya bisa tertarik dengan budaya yang ada di sini. Oke, bagus sekali. Oh ya, gimana nih perasaannya kalau lagi ngebaca di perpustakaan? Ya, di sini tempatnya asik karena dengan suasananya yang begitu dingin dan bersih tempatnya sehingga kita memudahkan untuk berkonsentrasi gitu. Iya, kayaknya lebih enak belajar di perpustakaan atau di dalam kelas? Mestinya di perpustakaan kalau saya. Perpustakaan ya, banyak sekali ya bukunya. Iya, karena begitu banyak jenis-jenis yang ada juga kita dapat menambah wawasan kita. Oke, yang terakhir harapan buat perpustakaan MAN 2 Tulungagung gimana? Ya, fasilitasnya lebih dikembangkan juga, kemudian di sini sudah bagus. Cuma bukunya itu juga sudah bagus ya. Kemudian sarana-prasarana juga perlu dikembangkan lagi agar lebih bisa meningkatkan fasilitas. Dari 9 mata pelajaran yang dilombakan, MAN 2 Tulungagung memperoleh juara 1 dan 2 untuk 7 mata pelajaran. Sehingga dengan demikian maka akan mewakili Kabupaten Tulungagung di Olimpiade Mata Pelajaran tingkat provinsi untuk Kementerian Agama. Selain perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap berdasarkan klasifikasinya, MAN 2 Tulungagung juga dilengkapi dengan sarana-prasarana lain yang mendukung kegiatan belajar mengajar siswa di MAN 2 Tulungagung. Assalamualaikum. Iya, kali ini dan siapa kalau boleh tahu? Saya Karisma dan rekan saya Bilqis. Iya, ini kayaknya lagi ngapain nih kayaknya? Ini lagi praktek uji derajat keasaman pH suatu larutan. Iya, kira-kira apa tujuan penelitian ini dilakukan? Tujuannya untuk memperkirakan harga pH suatu larutan. Iya, terus berapa lama untuk mengadakan penelitian seperti ini? Hanya butuh waktu 10 menit nanti sambil ngambil kesimpulan dari praktikum tersebut. Tetap happy ya dengan penelitian seperti ini? Asik kak kalau praktikum seperti ini. Iya, kalau lebih tahu kalau seandainya praktek seperti ini, jurusannya ambilnya apa nih? IPA. IPA ya? Iya baik, kalau gitu terima kasih atas waktunya dan bisa dilanjutkan lagi ya prakteknya. Belajar kreatif telah diterapkan untuk mengasah perkembangan siswa, sehingga belajar mandiri berdasarkan kreativitas telah mengakar pada kebiasaan siswa dengan melakukan uji praktikum.
untuk menemukan kesimpulan dari apa yang telah dipelajari melalui uji praktek langsung. Selain laboratorium kimia, juga dilengkapi dengan laboratorium biologi yang lengkap dengan alat bantu praktek seperti mikroskop yang saat ini sedang dilakukan praktek langsung di ruang khusus biologi. Ruang praktek berupa laboratorium yang tertata dengan rapi berdasarkan masing-masing mata pelajaran yang sedang dipelajari, menjadikan para siswa merasa nyaman dalam proses belajar guna meraih cita-cita gemilang. Lagi bersama Devi di sini yang tentunya akan terus menemani kalian dalam mencari tahu seputar Mandua Tulungagung. Dan kali ini Devi sudah berada di salah satu ruang unit kesehatan sekolah dan yang merupakan markas dari ekstrakurikuler PMR yang ada di Mandua Tulungagung. Pengin tahu seperti apa UKS-nya dan bagaimana sih kegiatan ekstrakurikuler yang ada di dalamnya? Langsung saja kita lihat ya. Iya, kali ini Devi sudah bersama dengan para kader kesehatan remaja Mandua Tulungagung. Ayo bagaimana suaranya? Tepuk PMR. PMR Palang Merah Remaja. Kami Palang Merah Remaja sekaligus kader kesehatan Mandua Tulungagung mempunyai misi. Sehat dimulai dari saya. Mengacu Mandu prestasi yes, kita oke. Ya, itu tadi semangat dari para kader kesehatan remaja yang ada di Mandua Tulungagung. Dan langsung saja kita lihat ke dalam ruangan EKS. Ayo. Iya, baik pemirsa, kali ini Devi sudah bersama dengan kader remaja, kader kesehatan remaja Mandua Tulungagung. Dan langsung saja kita tanya-tanya ya. Selamat siang. Selamat siang. Boleh tahu dengan siapa? Dengan Hima. Hima. Oke, Hima, bisa berbicara sedikit ya. Kira-kira sejauh ini bagaimana perkembangan PMR yang ada di Mandua Tulungagung? Terima kasih. Perkembangan di PMR Mandua Tulungagung ini alhamdulillah begitu pesat. Dari beberapa tahun terakhir ini kita mendapatkan beberapa piala. Yang pertama dari Jumbara kita mendapatkan juara umum. Kemudian dari LPN kita juga mendapatkan juara umum juga. Terus sekaligus di Jaya Palmera kita juga mendapatkan 3 piala seperti itu. Wow, sangat hebat sekali ya. Lantas bagaimana peranan PMR ini dalam membantu teman-teman siswa-siswi Mandua Tulungagung? Peranan dari PMR Mandua Tulungagung ini begitu banyak. Itu berliputi dari trias UKS. Yang pertama dari pendidikan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan, sekaligus dari lingkungan sekolah bersih dan sehat. Dari pendidikan kesehatan sendiri, dari pihak PMR kita juga bisa melakukan penyuluhan dari teman-teman semua. Terus dari pelayanan kesehatan ini kita biasanya melakukan pengukuran tinggi badan, kemudian berat badan, terus sekaligus menensi. Terus kita juga menyediakan obat penambah darah, itu B-Komplek. Kemudian dari lingkungan sekolah bersih dan sehat ini kita juga sebagai penggerak sekaligus pemotor untuk melakukan Jumat bersih seperti itu. Waduh, berarti sangat banyak sekali ya peranannya. Lantas ini prestasi yang mungkin sangat gemilang yang sudah diraih dan PMR itu apa? Dari PMR sendiri ini merupakan juara umum Jumbara Kabupaten. Juara umum ya, Jumbara umum. Wow, sangat hebat sekali. Ini mungkin bisa dijelaskan adegan apa ya yang ada di sini? Kayaknya lihat dari teman-teman ini dari contoh dari penanganan pertolongan pertama ini, yaitu dari patah tulang seperti itu. Bisa dilihat ini dari ada contohnya patah tulang dari penolong sendiri itu melakukan pembidikan agar apa, agar tidak ada cedera baru dalam seperti ini, dalam pertolongan seperti ini, agar apa ya, dari pasien ini bisa merasakan aman seperti itu. Oke nih, yang terakhir dong, harapan ke depan buat PMR Mandua Tulungagung. Harapan ke depan untuk PMR Mandua Tulungagung yang pastinya semakin jaya, kemudian dari pihak kadernya sendiri kita juga semakin maju dan semakin unggul dari sekolah lain. Wow, sukses ya buat PMR-nya dan silakan lanjutkan kembali. Iya baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan kader kesehatan remaja Mandua Tulungagung. Terus ikuti Devi ya.
Perkembangan teknologi yang semakin canggih tidak menjadikan kendala Mandua Tulungagung untuk terus update dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya di bidang teknologi. Ini dibuktikan dengan adanya laboratorium komputer lengkap dengan jaringan internet. Kali ini Devi sudah berada di lab komputer Mandua Tulungagung. Dan bagaimana proses mengajarnya di dalam? Langsung saja kita lihat. Mari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira kalau boleh tahu anak-anak ini sedang diajari apa? Ya, ini tadi kita sosialisasi dengan bagaimana sistem yang akan dilakukan Mandua Tulungagung menjaring siswa baru. Tadi kita coba untuk masuk di situsnya Mandua Tulungagung, yaitu mandua.sch.id. Kemudian di situ ada situs atau web untuk pendaftaran siswa baru. Jadi seperti itu. Iya, lantas bagaimana perkembangannya lab komputer ini yang ada di Mandua Tulungagung? Ya, perkembangannya cukup bagus. Jadi untuk mulai tahun kemarin sudah nambah satu lab lagi. Kalau ini adalah lab 1, kemudian di selatan itu adalah lab 2. Untuk masing-masing lab ini didukung dengan 27 komputer yang sudah tersambung dengan internet semuanya. Kemudian lab selatan juga ada sekitar 28 komputer yang sudah lengkap, kemudian juga dihubungkan dengan internet juga dihubungkan lagi dengan intranet miliknya Mandua Tulungagung. Ya, cukup baik. Jadi antusiasme anak-anak didik di Mandua ini cukup baik, sehingga dengan adanya lab komputer ini sangat mendukung sekali mereka untuk cari informasi, tambahan pelajaran, pengayaan pelajaran dan lain sebagainya. Tidak hanya prestasi akademik yang telah diukir siswa Mandua Tulungagung, namun juga prestasi-prestasi non-akademik yang telah menyumbangkan berbagai prestasi non-akademik melalui wadah ekstrakurikuler. Salah satunya adalah ekstrakurikuler PMR. Ya, saat ini saya sudah bersama teman-teman dari Karsamada Mandua Tulungagung dan langsung saja kita lihat apa saja kegiatan dari Karsamada. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama dua orang yang sudah hadir di sini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kalau boleh tahu kita kenalan dulu ya, santai-santai dulu di sini. Siapa ini namanya? Nama saya Muhammad Rizkiano dari 11 IPA 5. Dan kalau untuk yang cewek? Nama saya Devia Natalia dari 11 Agama. Nah, kalau Karsamada sendiri, ini pengertian dari Karsamada itu apa sih sebenarnya? Untuk Karsamada itu singkatan dari Laskar Tunas Bangsa dari Mandua. Nah, untuk kegiatannya yang ada di Karsamada ini, kalau boleh tahu ngapain aja selama ini? Mungkin dari Senin sampai dengan Minggu aktivitas dari Karsamada itu apa aja? Ya, kebetulan kami aktif latihan itu hari Kamis, dan selain itu kami juga mengadakan latihan gabungan, terus kegiatan-kegiatan di luar, outbound dan sebagainya. Kalau boleh tahu, latihan gabungan itu dari Karsamada bersama teman-teman dari SMA mana atau dari man-man yang mana gitu? Kebetulan ini kami baru mengadakan latihan Seranting Boyolangu ya, bersama 10 sekolah yang lainnya, jadi kita bisa menambah ilmu di situ. Kalau boleh tahu jadwal latihannya sendiri yang rutin supaya kalian bisa mendapatkan prestasi itu apa aja? Jadwal latihan rutinnya ya setiap hari, setiap minggu kita membuat pion ring. Itu pion ring dari tongkat dan bentuknya bermacam-macam. Selain itu juga ada materi dan juga praktek lapangan juga. Oke, kalau boleh tahu beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Karsamada itu apa aja? Iya, kebetulan alhamdulillah tahun ini sangat mengembirakan. Kalau untuk tahun 2012 kemarin kayak ya, itu di Satria di STKIP PGRI Tulungagung itu yang putri mendapatkan juara satu putri, terus yang di GP Giat Prestasi di Desa Pucang Laban itu yang putri juga mendapatkan juara satu lagi putri, terus yang barusan kita ikuti adalah kegiatan Satria. Satria ini alhamdulillah yang putri mendapatkan juara 2 putri dan yang putra mendapatkan juara 3 putra. Tingkat Karsidenan Kediri. Bagus sekali gitu strateginya supaya nanti kedepannya Karsamada ini jauh lebih baik lagi. Apa kira-kira kiat-kiatnya yang harus kalian latih? Kiat-kiatnya semakin menggiatkan latihan rutin, terus meningkatkan kinerja dari anak adik-adik kita, meningkatkan prestasi, lalu
semakin menjaga kekompakan juga. Oke, terima kasih atas waktunya. Sukses terus juga untuk Karsamada. Selamat siang. Selain PMR, juga terdapat ekstrakurikuler lain yang menyumbangkan banyak prestasinya seperti Kempo. Prestasi yang telah saya dapat semenjak saya di sekolah ini, khususnya di bidang Kempo, adalah juara satu nasional putri di ITS bobot 52 sampai 55. Adalah kejuaraan di Semen Gresik, itu acara setiap tahunnya, dan saya menjuarai embu pasangan putri bersama kakak kelas saya dan mendapat juara satu. Harapan saya adalah semoga Mandua tetap jaya dan Kempo Mandua dapat mewakili SEA Games yang akan datang. Dan buat adik-adik semua, semangat terus bahwa Kempo tetap akan berjaya di masa sekarang dan yang akan datang. Selain itu, ekstrakurikuler yang tidak kalah eksis adalah ekstrakurikuler drum band. Dengan perpaduan alat musik drum band, dipadu dengan gerak tubuh tampil selaras menghibur siapa saja yang menikmatinya. Serempak bekerja secara tim juga ditemui pada ekstrakurikuler Paskibraka yang menyebut namanya Pasbra Dula, Paskibra Mandua Tulung Agung.
Sebagai sekolah madrasah yang berbasis religi, juga dilengkapi dengan ekstrakurikuler remas atau remaja masjid Manduta yang bergerak di bidang religi pada kegiatan keagamaan. Segala kebaikan dengan kekurangan. Prestasi untuk kelas 10 mulai dari di Mandua ini, saya pernah menjuarai Musabaqah Tilawatil Quran yang diadakan oleh Kabupaten Tulungagung, itu juara 2. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2011, itu juga juara 2. Dan 2012 saya mendapatkan juara 2 lagi. Untuk yang terakhir ini, prestasi terakhir, yaitu ada MTQ juga di juara 1 dalam lomba Kemenak. Untuk yang terakhirnya saya mendapatkan juara 1 Olimpiade Ekonomi. Menurut saya, guru-guru Mandua Tulungagung ini sangat profesional. Meskipun mereka semua belum menjadi guru-guru yang besar seperti di kalangan guru-guru kota perkotaan yang besar, namun mereka memiliki potensi mengajar yang sangat baik sehingga siswa-siswanya mampu menerima apa yang mereka sampaikan. Harapannya untuk ke depan saya bisa terus meningkatkan prestasi saya di bidang akademik dan non-akademik. Berbagai fasilitas, sarana dan prasarana serta didukung dengan sumber daya manusia dengan intelektual tinggi telah membawa Manduta menjadi sekolah madrasah favorit di Tulungagung. Sukses selalu untuk Manduta. Always do the best. Mandua Tulungagung mempunyai visi mewujudkan siswa-siswi Mandua Tulungagung menjadi siswa yang cerdik, bersemi, cerdas, inovatif, dedikatif, kreatif, dan berjiwa islami. Perlu saya sampaikan bahwa saya sampaikan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.